Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Halo kakak-kakak, kami dari Sanggar Perintis A08 akan menjelaskan sedikit tentang apa itu Sandi Morse. Tapi sebelum itu, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Apa sih Sandi Morse? Sandi Morse adalah sistem representasi huruf, angka, tanda baca, dan sinyal dengan menggunakan kode titik dan garis yang disusun mewakili karakter tertentu pada alfabet, sinyal, atau pertanda tertentu yang disepakati penggunanya di seluruh dunia. Sandi Morse telah menjadi bagian dari sejarah kepanduan atau scout movement di seluruh dunia, termasuk gerakan pramuka di seluruh Indonesia. Kode dalam Sandi Morse telah diperkenalkan sejak abad ke-19 Masehi. Istilah Sandi Morse diambil dari nama belakang penemunya, yaitu Samuel Finley Brace Morse. Beliau lahir di Charlestown, Amerika Serikat, tanggal 27 April 1791. Selain dikenal sebagai ilmuwan, beliau juga dikenal sebagai pelukis yang terkenal di kala itu. Dalam dunia kepramukaan, kode Morse disampaikan menggunakan senter atau peluit pramuka. Kode Morse disampaikan dengan cara meniup peluit dengan durasi pendek untuk mewakili titik dan meniup peluit dengan durasi panjang untuk mewakili garis. Untuk menghafalkan kode ini digunakan metode yang mengelompokkan huruf-huruf berdasarkan bagaimana huruf ini diwakili oleh kode Morsenya. Kemampuan menerima dan mengirimkan kode Morse merupakan salah satu dari kecakapan yang dapat menerima tanda kecakapan khusus. Kode Morse juga dapat digunakan sebagai kunci dalam memecahkan sandi rumput. Seorang anggota pramuka yang memiliki kemampuan menerima dan mengirimkan sandi Morse dengan baik berpeluang mendapatkan penghargaan berupa tanda kecakapan khusus. Mungkin cukup sekian yang dapat Sanggar Perintis A08 sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dan terakhir, jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. That it's just you and me.